Saya baru datang dari Kirgistan. Saya cemas juga semalam. Masya Allah. Mau diinapkan di hotel. Dan memang cara-cara yang dilakukan tidak baik oleh Departemen Kesehatan. Harusnya yang di karantina itu adalah orang-orang yang tinggal di luar negeri. Jadi diperlakukan tidak baik. Karena apa? Saya pengen hadir pada kegiatan ini. Jadi mohon maaf kalau seandainya saya terlambat. Saya kira ini bisa ditunda dulu untuk memperbaiki secara keseluruhan, sehingga besok kita bisa membahas secara total. Bahkan kalau minggu mau bahas, kita juga siap Pak Ketua. Cuman Pak Daus harus rapid test dulu, karena Pak Kaus dari luar negeri, saya deg-degan tadi. Pak dari mana? Iya, Pak Kaus dari luar negeri, jadi kita kalau mau deket-deket Pak Kaus agak ngeri-ngeri juga. Terima kasih Pak. Pimpinan, Pak Ketua, pimpinan. PKB, pimpinan. Pimpinan? Pimpinan PKB. PKB silakan. Siap. Terima kasih pimpinan, Pak Gos mohon izin. Siap. Karena tadi Pak Gos sudah sering sekali. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh PDI, Bu Esti, bahwa hari ini memang agenda kita adalah hanya sebatas mendengarkan penjelasan dari pemerintah. Lalu kemudian tugas dari sekretariat, mohon ini untuk segera ditindaklanjuti untuk dikompilasi semua DIM yang sudah masuk. Lalu kemudian mungkin minggu depan atau tadi usulan dari Bu Esti hari Minggu, enggak masalah. Jangan. Tapi saya mohon Pak Gos ini harus dianu dulu ini. Harus disiap dulu ini. Atau kalau enggak, isolasi mandiri dulu lah. Saya setuju dengan Bu Esti tadi. Itu Pak Ketua. Dan karena memang ini kondisi COVID juga sudah menggila ini Pak Ketua. Kita enggak bisa kemudian memaksakan seperti ini terus. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pimpinan. Gus Padi Gaus, pimpinan. Silakan Pak Gaus. Ya. Pakai masker Pak Gaus. Pakai masker. Terima kasih Mbak Esti. Mbak Esti yang jauh aja deg-degan, apalagi saya yang deket nih. Pimpinan, begitulah kecintaan saya terhadap tugas dan tanggung jawab. Sebetulnya saya harus diisolasi dulu di hotel, tapi untung protokoler dan berbagai hal, saya pengen ikut rapat. Itu yang pertama.